make a new video. So please I want to reach 1,000,000 likes. So please okay, thank you. Sebenarnya tak nak vlog. Pakai tu vlog juga. Sekarang kita orang dekat cafe Pistol. Cantik lah cafe ni. So sekarang kita orang dekat Penang. Dua hari lepas tu datang sini sebab wedding cousin aku. Plan memang tak nak vlog sebab ingat macam nak cerita dia. Tapi rasa macam okey lah vlog lah. Dapat 5 minit ni vlog pun okey lah. Jadi after that okay. Dan cafe sekarang kita duduk ni dekat Georgetown, Penang. Cantik lah dia punya tema dia pun. Tema dia rahsia. Aku tak nak kurang hero tema tu. Sebab rumah kita orang nak try buat macam ni. Ada section kat rumah kita orang, mungkin kita orang buat style macam kedai ni. Inilah inspirasi ni, inilah yang sebetulnya. So kat kedai ni, cafe ni, dia orang punya specialty ni kek kan. So kalau korang masuk sini, memang dia orang jual kek je. Dengan coffee semua. Lepas tu air dia macam kopi, ada smoothie, ada matcha, ada steak. Tapi dia bukan kedai makan yang makan berat lah. Tak ada nasi, tak ada steak semua tak ada. So itulah, lepas ni kalau korang nak tahu apa jadi, tak boleh lah vlog ke lepas ni sebenarnya. Guys, so sekarang kita orang berada dekat Bratu. Kita orang ada dekat Batu Fringgi. Tadi kita orang kat Georgetown. Kita orang lepas cafe tu, kita orang jalan-jalan pusing-pusing dekat Art Street lah. Art Street tu nama dia. Yeah, good. Good. So kita orang pusing-pusing tu, tengok-tengok kedai, ambil-ambil gambar sikit, ambil footage sikit. Apa yang kita boleh tengok tu lah, itulah footage-nya. Dan kita orang jalan-jalan sebentar tadi. Dan sekarang kita orang tengah tunggu masa nak check-in dekat Park Royal Hotel. Sekarang pukul 12:30, check in pukul 2:01, pukul 2. Kita makan kat sini hari ni. Kita orang sebenarnya bercuti kali ni, kita orang tak nak keluar hotel ni sebenarnya plan ni. Macam tu Tak ada apa. Even dekat kawasan luar, dekat kawasan hotel ni tak ada benda lah nak explore. So kita orang decide untuk lepak kat hotel ni je. Makan kat hotel ni. Lepas tu tengok apa yang ada dekat area hotel ni lah. Nak pergi pantai ke benda kan. Dan first benda yang kita orang buat ialah makan lunch. Makan lunch, kita orang ambil makanan paling murah. Tong kong kaya. Tapi berbuat macam kaya. Dia orang punya set lunch RM58. Dapat starter. Main dengan dapat dessert. Dapat main dengan dapat dessert. Lepas tu dapat air pun order asing lah. Air coke dia harga RM15. Tak tahu lah bottomless ke tak. Kalau bottomless, balai lah. Kalau tak, RM15 lah cerita dia. Air coke. Macam mana ni? Nak sana air kot kan? Ambil air kosong dah. Semalam tengok lah kalau rasa macam nak bazi duit lagi, kita orang makan dekat kedai Thailand tu. Kedai Mia Cinnamon ni. Dia jual makan. Itu memang tempat breakfast pun. Situ memang tempat breakfast. Ada dua restoran.
fikir about breakfast pun. Tapi malam dia ada buat buffet. Buffet dengan ala carte. Tapi menu dia macam ala-ala Thai sikit kot tadi. Tak lah, Thai macam Asian lah. Asian, ah, Asian lah, Asian. Ni Italian punya restoran. Tengok lah sini. So far kat sini hari lunch aku rasa 200 ke? And okay, so jadi kita tengok macam mana rupa makanan. Tengok makanan di sini. Sekarang kita dah sampai bilik dah. Tadi lepak makan dulu dekat apa benda tu, restoran tu. Semua dah settle dah. Makanan yang kita makan tadi murah daripada expected. Sepatutnya harga dia lagi mahal. Tiba-tiba kita dapat murah, tak tahu kenapa. Mungkin dia orang salah kira apa. Tapi apa-apa, kita orang masuk bilik dah. So quick review lah untuk korang. Tunjuk sikit rupa macam mana bilik ni. Kalau korang interested nak lepak, nak stay kat sini kan, mana tahulah ada orang interested kan. So bilik kita orang pilih ni, aku tak tahu bilik apa sebab anda yang order. Ada notification masuk guna phone. Tapi apa hal bilik ni okey lah, condition dia okey lah, tak adalah barai sangat. Sebab usually kalau even 5 star hotel pun macam nak cakap ada yang hotel 5 star tapi dia punya condition bilik dengan perabot semua outdated semua kan. Tapi bilik ni okey, perabot semua quality masih okey lagi. Tapi yang aku tak okeynya ialah dia punya katil. Diorang letak super single kot ni, super single cantum dulu. Kenapa tak bagi je king ke queen ke apa kan. Sekarang ni dah terbelah kat tengah-tengah ni, jadi tak selesa lah kan. Dan apa lagi? So benda lain, benda tipikal lah. Ada tempat untuk chill sikit. Lepas tu ada meja bawah TV tu. Dan view pula, bilik tu orang ni partial sea view, ocean view. Yang punya orang sekarang. So ni dia punya view dia. So depan tu laut. Ada pantai sikit. Okey lah. Dia punya pantai semua tak adalah tip top sangat, tapi adalah view. Kan? So tu je review untuk bilik hotel ni. Ada benda yang menarik pun. Hotel biasa je. Diorang pun datang sini pun just nak chill-chill je. Sebab lama sangat dah tak berjalan. Okay, teruskan dengan vlog ni. Tengok apa jadi lepas ni pula. Aku betul-betul.